Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Jakarta Timur. Pemilik sepeda motor dilarikan ke rumah sakit karena lengannya mengalami luka tembak dari senjata api yang ditembakkan pencuri. Aksi pencurian sepeda motor yang terekam kamera CCTV ini terjadi di parkiran warnet Bianet di Jalan Pendidikan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kedua pencuri ini awalnya hanya berdiri di depan warnet. Setelah situasi dianggap sepi, salah satu pelaku menembakkan senjata api kepada pemilik sepeda motor yang sempat akan melawan. Sementara satu pelaku laginya berusaha untuk membongkar kunci sepeda motor lainnya yang akan ia curi. Mereka kemudian dengan leluasa kabur dengan membawa dua unit sepeda motor.